Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu sudah sudah sekalian saya sekarang Dalam perjalanan Dari Kabupaten Pelalawan menuju ke Kota Pekanbaru Sekarang baru berhenti Berhenti sejenak untuk solat zuhur di dalam perjalanan ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, limpahan serta karunia-nya. Baiklah, Pak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan ini saya akan membaca catatan terbaru yang saya dapati di dalam beberapa pelajaran yang saya dapati. Pertama, janganlah mengolok-olokkan orang mempermainkan orang, mencandai orang, Memprank orang itu sebetulnya tidak bagus. Tidak boleh di-prank, diperolok-olok. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-6. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yastari لهو الحديث ليدل لي عن سبيل الله. بغير علم وبغير علم ويتخذ ويتخذها هزوا أولئك لهم muhin di antara manusia ada yang menjual, uh, membeli, ada yang membeli kesenangan duniawi <tuh> untuk menyesatkan orang dari jalan Allah bi ilmin tanpa ilmu dan mereka mengambilnya untuk berolok-olok. Nah, mereka menyesatkan dari jalan Allah dengan berolok-olok. Huzuah berolok-olok senda gurau. Ula ikalahum azabum muhin. Mereka itu akan mendapatkan azab yang hina. Nanya ada tasbih. Mereka akan mendapatkan azab yang hina. Nah. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian Itu disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-6 Dan kemudian di dalam surat 72 ayat 15 sampai 25 Surat Al-Jin ayat 15 sampai 25 <tuh> Nah, ini banyak pesan nasihat tentang tidak boleh mempermain-mainkan orang, Mempering orang itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim ayat 41 puluh dari surat jin <coughs> Bismillah ayat enggak empat maaf empat puluh tapi 14 belas Bismillahirrahmanirrahim wa naminal wa ana minna muslimun sungguhnya kami ini adalah dari orang-orang yang Islam <coughs> wa mana qasitun orang-orang yang adil faman aslama faulaika yuharrimu rasyada siapa yang sudah masuk Islam mereka itu adalah orang yang tidak mengharamkan kecerdasan artinya menerima akal yang baik. Wa ammal qasituna fakanu jahannama. Oh, ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka akan masuk neraka jahanam. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Nah, ini yang geregetan. Ini adalah catatan tentang al -Buti. Dia geregetan ketika uh, ada orang mencaci, menghina pengikut-pengikut uh, dari orang-orang yang punya mazhab. Nah, dia selalu menyalahkan orang-orang dituduh-tuduh dengan perbuatan bid'ah, dan dituduh-tuduh akan dapat pengikut-pengikut yang tidak baik. Nah, dalam Al-Quran dikatakan surat Yunus ayat 94. Tanyakanlah kepada ahli kitab tentang sesuatu jika kamu tidak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, tanya kepada ahli kitab misalnya di Al-Quranul Karim. Eh, daging babi itu haram, tidak boleh dimakan. Kalau kita ragu, tanyakan kepada ahli kitab Betulkah atau tidak... Daging babi itu diharamkan... Nah kita bisa baca... Di dalam... Kita bisa baca di dalam... Al-Quran... Juga kita bisa baca di dalam... Di dalam Bible... Dalam Biblenya di mana? Kitab Imamat... Pasal 11... Ayat 7 dan ayat 8... Inilah daging yang tidak boleh kamu makan. Namanya babi, dagingnya jangan kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramlah itu semua, itu bagimu. Nah, ini bertanya kepada orang yang ahli kitab, bertanya kepada Al-Quran ragu, Al-Quran betulkah babi itu haram? Setelah ditanyakan kepada kitab Perjanjian Lama. Kitab Imamat pasal 11 ayat 7 ayat 8 ternyata babi itu juga diharamkan. Nah, itulah. Jadi maksud jika kamu ragu, tanyakan kepada ahli kitab. Ah, begitu juga tentang keesaan Tuhan. Allah Maha Isa. Oh, ragu tentang keesaan Allah? Ah, coba tanya di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Tentang hukum yang tertinggi tentang hukum yang paling benar dikuatkan pula oleh kitab Markus pasal 12 ayat 29. Hukum yang tertinggi ialah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Isa yang diutus. Nah, jadi dua-dua ayat ini telah menunjukkan tentang kebenaran Al-Qur'an. Kalau masih ragu, tanyakan lagi umpamanya Tanyakan lagi kepada uh, kitab umpamanya Kitab uh, Kitab Kejadian uh, Kitab ulangan Kitab ulangan pasal 14 Ayat 7 dan ayat 8 Juga mengatakan Inilah binatang Yang tidak boleh kamu makan Namanya Babi Dagingnya jangan kamu makan Bangkainya janganlah kamu sentuh, haramlah itu semuanya bagimu. Ah, iya juga diharamkan. Tentang keesaan Tuhan disebutkan. Apakah dia hukum yang paling tinggi? Hukum yang paling tinggi adalah kamu mengesahkan satu-satunya Allah dan meyakini akan Isa yang diutus Kristus yang diutus, engkau yang diutus. Nah, sudah jelas. Jadi banyak sekali rupanya kesesuaian antara Al-Qur'an dan Bible. Hanya orang-orang bodoh sajanya yang mempertentangkan. Kalau orang pintar sama pintar, ustaz dengan pastor, ustaz dengan pendeta senyum-senyum saja. Mereka sama-sama paham. Pastor itu belajar tentang Al-Qur'an. Kemudian, ulama juga belajar tentang e, Kitab Injil Taurat. Jadi, mereka tidak pernah bertengkar, paling-paling diskusi untuk menguatkan pendapat, tapi bukan bertengkar seperti orang-orang yang kepanasan e, kalau tersinggung. Padahal, tidak begitu. Nah, begitu juga perbedaan pendapat antara salafi dan Safi. Pernah saya nyanyikan dulu. Sengaja aku bertanya kepadamu Berbeda mazhab Bisakah menyatu Safi'i dan wahabi itu guru Sama-sama cerdas berbagi ilmu Nah jadi salafi wahabi Safi'i hambali itu semuanya adalah guru Tinggal kita menimba ilmu Tapi kok jadi masalah sekarang Jadi masalah itu karena ada satu pihak yang memaksakan Kehendaknya Orang-orang syafi'i Tidak boleh Memaksakan pendapatnya kepada orang hambali Sebaliknya juga orang salapi Tidak boleh Memaksakan pendapatnya Kepada pengikut syafi'i ya? Atau syafi'i sendiri Umpamanya tentang aras gitu ya, aras dikatakan tempat Tuhan yang lain mengatakan tempat malaikat. Nah, karena itu harus didalami masing-masing uh, dari ilmu gurunya. Nah, ini aras bukan tempat Allah, aras hanya tempat malaikat nah, tujuh. Ribu di sana tak kembali lagi sampai kiamat. Jadi, ada tujuh ribu itu setiap hari. Malaikat bergantian di aras itu, dia tawaf di sana. Di tengah-tengah aras itu, ada suatu tempat semacam Ka'bahnya. Malaikat di tengah aras itu, namanya apa namanya itu ya? Baitul Makmur Baitul Makmur itu ada di tengah aras ah, Disitulah malaikat itu Tawaf 70 ribu Satu hari Dan setelah dia Tawaf itu tidak kembali lagi Karena akan digantikan oleh malaikat yang lain Saking banyaknya Nah Tuhan itu Bukan di langit, langit tempat makhluk gaib, jangan dipahami. sempit Ma'rifatullah Tidaklah sulit Jadi sebelum aras ada Sebelum langit Allah